Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dodo Anak Desa. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan cara ya atau proses pemasangan kusen cor ini. Tadinya itu ada di foto ya. Tadinya itu kayu tapi sudah keropos semua dan sekarang kita ganti menggunakan kusen cor loh ya, menggunakan kusen cor ini ini sudah saya bongkar semua. Lepas nanti tinggal kita lihat prosesnya gimana loh ya. Oke. Saksikan aja prosesnya gimana. Oke lur, ini sudah saya lubangi. Yang ini sudah saya lubangi lur ya. Alhamdulillah, ini batunya sudah saya lepas semua. Tinggal kita pasang kusen cornya. Karena kusen cor itu saya masukkan ke dalam sini lur ya, agar lebih kuat lur seperti itu. Ini sudah saya lubangi juga. Nanti gimana proses pemasangannya lur ya? Saksikan terus dan jangan lupa subrek lur subrek. Oke lur, setelah seperti ini bawahnya sengaja dikasih kayu agar rata lur ya, karena ini semen bersama pasirnya ini masih basah, jadi kasih kayu agar hasilnya rata, kasih kayu aja. Thank you.
Oke dulur, ini sudah saya semen tadi lur ya. Jadi caranya seperti itu tadi. Yang belakang ini kita kasih kayu lur. Yang belakang kita kasih kayu agar semennya itu tidak keluar di sini lur ya. Jadi kita kasih di sini. Yang belakang kita semen, kita kasih kayu seperti ini. Oke. Jadi tinggal dilepo ya, dilepo lur. Jadi dilepo. Oke, nunggu hasil berikutnya lur. Seperti ini. Jadi caranya kita kasih kayu terlebih dahulu di sini lur. Dulur, ini sudah hampir selesai. Kita tinggal melubanginya di sini itu ya, sedikit saja. Jadi seperti jadinya seperti ini. Oke dulur, mungkin itu saja dari video kali ini. Jangan lupa tinggalkan subrek-subreknya dulur. Nanti tinggal pelatihan, proses pelatihannya dulur ya. Kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.